Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera edisi Sulung Arena Sukip 24 Januari 2016. Anda bersama saya Farahin Rosli. Hanya tinggal 2 hari sahaja lagi, kira-kira 10,000 atlet daripada institusi pengajian tinggi di seluruh Malaysia berkumpul di Universiti Teknologi Malaysia UTM bagi saingan Sukip 2016 26 Januari ini. Pastinya saingan kali ini bakal menampilkan aksi dan saingan yang berbeza daripada atlet IPT. Namun apa yang lebih penting, pembangunan sukan di IPT terus rancak. Bagi kami di Arena Sukip akan cuba yang terbaik untuk memberikan liputan harian buat semua peminat sukan IPT seluruh negara. Sehingga pada hari ini kita akan menerima sebanyak 102 kontijen, terdiri daripada kontijen dalam dan luar negara. Negara-negara yang akan menyertai daripada luar negara adalah terdiri daripada negara Thailand, negara Brunei Darussalam, Myanmar, Indonesia, Singapura dan Laos. Pada hari ini kita dah hampir 100% bersedia untuk menerima 8,000 atlet dan pegawai dan sekolah-sekolahan yang akan hadir pada Sukip nanti. Format Sukip kali ini kita akan membuka Sukip ini kepada penyertaan daripada luar negara, kontingen-kontingen universiti pada luar negara, dan juga masukkan juga elemen pelajar-pelajar kurang upaya untuk sama-sama turut bertanding dalam Sukip kali ini. Kami akan memberikan kepuasan tersendiri buat yang bertanding. Itu merupakan laungan keyakinan yang disampaikan oleh Kementerian Pendidikan Tinggi KPT buat penganjuran Sukip kali ini. Menurut Hazali Jali, walaupun terdapat sedikit kekurangan berbanding edisi yang sebelumnya, namun mereka tetap menjanjikan kemeriahan dan sesuatu yang istimewa buat semua yang bertanding kali ini. Acara larian Sukip bermula seawal jam 8 pagi dengan hampir 500 peserta menyertainya, di mana ada antaranya datang dari negara jiran Singapura dan beberapa universiti serta institusi pengajian tinggi seluruh negara. Pelari Politeknik Mersing, Aya Shan, menceriakan kontingennya selepas terlebih dahulu melepasi garisan penamat bagi muncul pemenang kategori IPT lelaki dengan mencatat 28 minit 40 saat. Pelari dari Singapura, Benedict Neo, sekadar mampu meraih pingat perak, ketinggalan 10 saat di belakang Yashan, sementara pelari UiTM Arif Daniel sekadar berpuas hati di tempat ketiga. Tuan rumah UiTM nyata tiada tandingan selepas menguasai ketiga-tiga tempat utama kategori wanita larian Sukip. Nurani Tajuddin muncul juara selepas mencatat 44 minit 5 saat, meninggalkan rakan sepasukan Syamimi Izzati Tahir kedua, manakala seorang lagi pelari UiTM, Haifazir Ahmad Ibrahim, di tempat ketiga. Sementara itu, bagi pelari UiTM, Nurani Tajuddin pula menghadiahkan kemenangan ini buat seluruh rakan sekontingennya, sambil mengharapkan UiTM dapat muncul juara keseluruhan Sukip 2016. First sekali saya dari Sukan Handball untuk Sukip fasa 1 ni. Jadi target untuk kami ni untuk ke semi dan insyaAllah ke final. Sebenarnya ini ialah untuk saya test level fitness saya untuk preparation Sukip. Jadi kita boleh nampaklah kat situ level fitness saya tu, dan seterusnya boleh ditingkatkan lagi. I pernah masuk dalam beberapa larian. Contoh dalam larian Terengganu International Beach Run, Ipoh International Run, then a lot of international run. Yang paling latest or yang paling tinggi wang tunai yang I menang kat Perlis Marathon last year. So I dapat first in 21 km, dapat 6,000 for the first prize. Sukip kali ini sedikit istimewa di mana ia turut disertai oleh universiti daripada luar negara, khususnya daripada negara ASEAN.
Antara yang menyertai Sukip kali ini termasuklah Universitas Sumatera Utara dari Indonesia dan Universiti Darussalam Brunei. Hari ini kebanyakan atlet dari dalam maupun luar negara sudah pun membanjiri Johor Bahru sebelum mereka beraksi pada 26 Januari ini. Bagi atlet-atlet ini, peluang menyertai Sukip akan digunakan sebaik mungkin dalam membawa nama baik universiti masing-masing. Namun, apa yang lebih penting adalah Sukip membuka peluang untuk mengukuhkan hubungan baik antara dua negara. Antara yang tiba hari ini termasuklah kontingen dari Universitas Sumatera Utara kira-kira jam 4 petang tadi di lapangan terbang antarabangsa Senai Johor. Ketibaan mereka disambut meriah oleh Sekretariat dan Media Induk Sukip 2016. Acara sukan ini kita baru pertama diundang. Kita atlet ada 5, kemudian pendamping saya dan seorang dosen pendamping sehingga 7. Yang cabang yang kita ikuti, kita ada atlet 2 orang pencaksilat, 2 orang swimming perenang, dan 1 orang atletik. Persiapan kita tidak begitu khusus gitu. Kenapa? Baru seminggu yang lalu, barangkali 2 seminggu atau 2 bulan yang lalu, Direktur Sukan Kementerian Pendidikan Malaysia datang ke kantor kita untuk ikut berpartisipasi gitu. Nah, oleh karena itulah saudara kita ada mengundang, ya kita harus ramaikan gitu. Nanti kita pun mengundang ke Indonesia, harus diramaikan sama-sama gitu. Biar semarak ASEAN ini kita bawa. Kalau target harus jadi yang terbaik, memberikan yang terbaik agar bisa mendapatkan yang terbaik. Latihan, tetap semangat buat menghadapi, sama persiapan yang cukup. Semoga Sukip 2016 bisa menjadi yang lebih baik lagi. Kedepannya harus lebih baik lagi. Mana yang kurang bisa diperbaiki lagi. Paparan ketibaan atlet antarabangsa sebentar tadi mengakhiri edisi sulung Arena Sukip 2016. Jangan lupa untuk terus bersama saya bagi mengikuti perkembangan Arena Sukip 2016. Dan bagi anda yang berada di sekitar Johor Bahru, jangan lupa memberikan sokongan kepada kontingen kesayangan masing-masing. Sekian daripada saya, Farahin Rosli, Arena Sukip, pencetus aspirasi kecemerlangan.